Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau kasih tutorial bagaimana cara install Windows 10 ya. Jadi ini tutorial awal. Nah, ini tutorial cara install Windows 10. Nah, ini kita siapkan laptopnya. Ini tutorial dari awal. Kita masuk ke menu Rufus-nya. Sebelumnya download dulu ya Rufus nih, di sini Rufus. Nah, terus kita ini kita pilih ya file Windows 10 nya pastikan teman-teman sudah punya ya. Ini saya di sini Windows 10 nya udah ada, untungnya ISO. Nah, skemnya ini partisinya karena ini mintanya MBR ya, kita ganti MBR. Oke, terus kita start aja. Setelah itu kita tunggu sampai prosesnya selesai ya. Nah, ini dari ini udah selesai pemindahan datanya ke flash disknya, dan kita langsung ke laptopnya sekarang. Oke, langsung ya, kita pencet escape. Kita masuk ke menu BIOS-nya F10. Nah, di sistem konfigurasi kita pilih boot option. Terus kita pilih boot order. Nah, ini kita naikkan dengan pakai tombol F6 ya. Kita F10. Yes. Oke ya, ini langsung tampilan ke Windows 10 nya. Jadi begitu. Jadi kalau teman-teman gagal error, dia minta yang MBR, langsung di convert aja di Rufus nya. Kita pasang sini ya, biar kita nggak capek megangnya. Kita pilih yang Windows 10 Pro aja. Oke, I accept. Kita format dulu. Oke. Kita ditunggu ya proses ini nyampe selesai finishing up. Ini memakan waktu yang cukup lama. Kita tinggal aja. Dan pastikan chargernya colok ya. Kita tunggu aja sampai selesai ya. Oke, sudah selesai ya untuk proses instalasinya. Jadi saya tinggal jumatan. Langsung kita cabut aja flash disknya.
ini udah keluar ya tampilan Windows 10 nya. Tadi saya juga kita tunggu prosesnya ya. Setelah sekian lama menunggu, tadi agak lama ya nunggunya, hampir setengah jam ini kayaknya. Ya, setengah jam. Loadingnya emang agak lama ya, jadi kita langsung next saja. Udah mulai selesai prosesnya. Oke teman-teman, dan ini prosesnya udah selesai ya. Jadi begitu langkah step by stepnya. Ini tinggal ntar kita aktivasi ya. Ini tinggal aktivasi doang. Jadi ntar saya kasih tutorial juga cara aktivasinya. Oke. Teman-teman, kita mau aktivasi Windows-nya ya.
aktivasi Windows-nya. Coba kita ke kontrol panel dulu. Kita cek ya. Belum teh. Untuk antivirusnya kita nonaktifin dulu. Kita nonaktifin dulu, langsung kita menuju ke KM speakernya. Oke. KM speaker. Sudah kedengaran suara aja itu, kita tinggal tunggu aja ya untuk aktivasi Windows juga. Untuk Microsoft juga bisa, Microsoft Office. Okay, ketika sudah kedengaran proses komplit berarti dia udah bisa ya, udah berhasil. Kita cek panel, nah ini kita cek di sistemnya ya. Nah ini produk ID-nya, ini udah teraktivasi ya. Tuh, Windows is activate, jadi udah teraktivasi. Oke ya, mungkin itu yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.